はい、それではチャンピオンシルターのでプレゼントです。どうぞ。ありがとうございます。しゃ、みなさんこんにちは。 Back to my YouTube channel, my Ojak です。よろしくお願いします。私は今からあの仕事を終わりました。帰る時間ですけど、今から丸山さんの車を洗いに行きます。じゃね。そうですね、雨降ってます。あ、もちろん。そう、雨がちょっと降りましたね。朝から夕方まで雨でした。今日は雨でした。今日はでも雨。どこですか、丸山さん。ここですね。もう着きましたね。あ、早っ。1分ぐらいね。そうね。そう。Oke guys, jadi nah ini kita mau ngubah mobil nih, disuruh bapak biasa. Karena kemarin kan aku kan udah diantar belanja tuh. Jadi dia minta imbalan. Minta imbalannya ini, suruh ngubah mobil. Nah, kalau di Jepang itu enggak boleh ngubah di rumah. Jadi ada tempatnya nih. Harganya 300 yen kalau ngubah mobil. Nyuci mobil ngubah. Gak ngerti guys. Sambil aku yang dake. Ya sudah nih. Cuma 30.000 guys. Ayo. Nah, ini dia tempatnya guys, tuh. Ayo jane. Se jane yo. Baka jane yo. Nih. Ayo. Urusse baka ga. Baka jane. Hajimarimasu. Doko de? Guys, tuh lihat. Wah. Indonesia ni mah ada ya, sensasi. Ari mas kamu sini. Hora. Kiri ni nari mas ne. Ne. Sono mama, koko, koko de. So desu. I. Kantang. Kantang sensasi. Ne. I ne. I ne. ほら、楽しい。初めて入った中。初めて。怖いやろ。いいな。ini lagi cuci nih. Wow, いいね。Indonesia語で喋れてる。Guys tuh. Ini kayak di GTA benar-benar. Game mitai desu. Game. So so so. Kodomo no toki. Game shimashita. Sore mitai. Ne. Cuma dicuci-cuci doang, guys. Tuh. Sampai belakang tuh dia. Ne. Desu. Minasan, kuruma hoshi. Watashi mo motto ii kuruma hoshi. Demo mo okane nai kara kore de ii. Nai. Urusei. Urusei janai yo. Urusei janai yo. Kowai. Baka ya ne. Kantan. Ne. Nanbun gurai? 3 分ぐらい。いや。皆さん、ほら。パパイト。何それ。いや。Oh, dikeringin guys, tuh lihat. Ada pengeringnya. Idi. Kata ya nih, atas iga. Oh, mau wari. Udah selesai guys. Guys, warimasta. Ternyata enggak dilap.
Jadi udah digitu-gituin doang langsung udah pergi. Enakin ya nyuci mobil di Jepang. Siapa yang di sini cita-citanya pengen punya mobil ngacung. Nanti semoga suatu saat nanti ya kita punya. Amin. Amin. Oke guys, jadi kita udah selesai nyuci mobilnya. Jadi kita mau lanjut beli daging katanya. Diajakin beli daging. Ini guys tempatnya. Kore, Tokoro. Oh, itu tempatnya guys. Sudah sampai kita di tempatnya. Nah, ini dia guys. Jadi tempatnya, tempat beli daging. Jadi tuh tempatnya. Jadi ini kita harus nunggu dulu balik lagi ke sini sekitar 20 menit. Ini warteg kecil ya. Kok baru lihat ada warteg kecil kayak gini. Tuh, di sini hujan, guys. Ya, minasang, sambil menunggu makanannya mateng. Kan tadi kan pesan makanan tuh sekitar 20 menit. Kan ada waktu 20 menit. Jadi kita ke rumah Maruyama-san dulu. Mau ini apa namanya tuh? Ngegosokin mobil. Tadi dicuci tuh enggak bersih ternyata. Cuman dikucuk-kucuk gitu doang ya gitu. Nanti kita bersihin lagi di lapnya di sana di rumah gitu. Nanti kalau misalkan udah waktunya udah jadi makanannya, nanti kita review makanannya ya guys ya. Toriniku review, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Salam SCTP, oke? Guys, berubah rencana karena rumah Maria Masang terlalu jauh, jadi kita ngegosoknya di sini di Kaisha, oke? Kita lihat. Oke guys, jadi kita udah sampai lagi di tempatnya. Kita ada di kolong jembatan. 20 menit ぐらい kita kan nih. Nih, mau ada tabung. Mana 6 menit tadi? Kok orang? Oh, kalau tuh. Turun enggak? Turun ya. Ada. Sambil lihat-lihat suasana ini ya tuh. Jadi ternyata di Jepang juga ada kayak ini warung makan yang kecil kayak gini. Jadi kita pesannya tuh di sini nih. Buka jendelanya, terus bilang, nah ini ada apa namanya? Tuh.
ada Momo, apa nggak tahu kanjinya, ada Tonsoku, Seseri. Seseri aku pernah makan. Nah ini harganya guys, lihat, paling murah itu 600 yen. 600 yen itu sekitar 70 ribuan mungkin, paling mahal 1000. Wah tuh, bisa delivery juga kayaknya, soalnya ada nomor teleponnya tuh. Ini tuh tempat cuci itunya guys, sama kayak di Indo ya. Enak banget suasana, suasananya grimis-grimis seperti ini coy. Aku pulang kerja aku tuh, orangnya di sana tuh lagi nunggu. Di situ ada 7-Eleven di depan situ, ada minimarket. Bagus ya tempatnya. Hai, soledewa champion shita no de presento desu. Dozo. Arigatou gozaimasu. Soledewa kaerimasu. Ne. Shimete kudasai ne. Hai. Minasan. Ara. Minasong diberi hadiah gara-gara kemarin juara lomba pidato ya. Shashino Maruyama Songko. Arigato gozaimasu. Hai. Arigato gozaimasu. Hai. Nasu. Ara, kare. Seseri. Kita review nanti di rumah ya, guys ya. Tuh, dikasih hadiah. Arigato gozaimasu. Tadakimasu. Assassin Tosongo. Kita lanjut lagi nanti ya guys ya. Oke guys. Sudah ya. Bye bye. Aku udah di rumah. Time is madang. Waktunya makan. Nah, ini dia tadi dibeliin seseri namanya. Hadiah katanya karena kemarin udah juara pidato, lomba pidato gitu kan. Baik banget ya. Seseri ini tuh tenggorokan ayam, guys. Kita lihat tuh. Kayak gini doang harganya tuh mahal tadi, 700 yenan sekitar 80 ribu kayaknya. Nah, kita review satu-satu ya. Ada bonteng guys tuh. Ini bonteng. Bismillah. Enak. Terus dibungkus kayak gini doang tuh, lihat guys. Hurah. Apa ini? Kayak gini cu. Lihat. Apa ini, seseri tuh, tenggorokan ayam tapi nggak ada tulangnya, hitam kayak gini. Ini namanya yakitori, jadi dipanggang gitu. Ih, wanginya ayam panggang pisan asli. Wah guys, itadakimasu, kita coba review makanannya, enak enggak. Nah ini juga ada cocolannya, kita nggak tahu apa nih cocolannya, kayak gini kita taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarakkan nanti merojak tanah makin ada benar. Oke, kita coba guys satu-satu. Pakai lagu ini lah. Susah. Kita cocok dulu. Enak ya. Kita coba tanpa cocolan. Enak sih. Jadi ini tenggorokan ayam dipanggang setengah mateng, ini tuh. Ini nggak mateng ya, kayak setengah mateng lagi tuh. Tuh, kalian bisa lihat hitam kayak gini. Rasanya asin, tapi rasa apa ya, daging panggangnya tuh kerasa banget. Rasa daging panggangnya tuh plus asin doang. Kita cocok sama ini, sama sausnya. Sausnya kayak jeruk nipis. Sausnya asam kayak jeruk nipis. Enak ya. Bonteng.
Mantap. Kalian kalau udah sampai Jepang jangan lupa nyobain seseri. Enak. Tuh. Kayak gini. Anjir, tenggorokan ayam kan, tenggorokan ayam kan ada ini ya. Ada tulangnya. Ini tulangnya udah dibuangin gitu. Ih, rasa ini kayak di Indonesia, kayak sate ayam, cuman tanpa bumbu gitu. Rasanya mah asin, rasa garam doang, tapi rasa panggangannya itu loh, abu panggangannya rasa banget enak. Ini namanya yakitori katanya, daging panggang. Enak. Ya bener guys ya, videonya sampai di sini aja. Ini part terakhir review makanan. Ya udah ya guys ya, Ojak mau lanjutin ngabisin makanan ini. Videonya mungkin sampai di sini aja. Terima kasih buat yang udah ngikutin vlog Ojak hari ini. Jangan lupa like, komen, juga share ya ke yang lainnya. Terus kalau mau berlangganan, bergabung boleh subscribe aja. Sampai jumpa di next video. Oke, dadah. Assalamualaikum.